Hi. 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 Apaan sih? Kamu tahu nggak? Tadi malam itu mendung. Nggak ada bintang. Ternyata bintangnya ada di mata kamu. Pantesan ya, brokoli-brokoli di Transmart nih hilang semua. Taunya nempel di kepala lo. Waduh. Kamu ini ternyata cancu. Apaan tuh? Cantik dan lucu. Kita kenalan dulu dong. Namanya siapa? Lupita. Kebetulan abang bisa dance. Nama kamu Luvita? Iya. Aku boleh manggil kamu depannya aja enggak? Luv. My Luv. Luvita. Luvita. Yang. Iya, iya. Kenapa Yang? Kenapa Yang? Yang? Namanya Reno, panggilannya Yayang. Oh, Yayang. Yayang. Yang, ngomong-ngomong. Mm-hmm. Pisau kamu ini tajam enggak? Oh, jelas, jelas tajam. Aku selalu mengasahnya setiap hari. Kalau kau tidak percaya, coba kau tes potong itu ikan. Oh, gitu ya? Iya. Kalau buat orang? Yang Ruf. Pergi dulu ya, nanti datang lagi. Yang, nanti malam pulang kerja kau kemana? Ya pulang ke rumah lah, capek tahu habis kerja. Desa, hey, kenapa nangis? Ya Allah, diputusin pacar. Kenapa? Bukan. Dimarahin mama? Bukan. Terus? Desa tuh nangis karena kita tuh bakalan ditinggal pergi untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Yang bikin kaget lah. Mau meninggal sih Pak Tebas. Lah itu ditinggal selama-lamanya? Bukan. Desa itu sedih karena Mamet mau resign. Dari Transmart, Pak. Mamet lah disedihin. Ya udah kita sebagai karyawan nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah keputusan bos. Lu mau bilang apa? Gitu ya, Pak. Ya iyalah. Ah, kirain ada apa? Ini foto siapa? Ini. Ah. Astagfirullahaladzim, Mbak Cesa. Ini kan foto Mamet. Mametnya kan masih hidup. Mungkin juga emang Mamet orang India, pakai kembang-kembang kayak begini.